Halo pemirsa Binus TV, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi di Historik dan kali ini kami akan membahas informasi-informasi menarik pastinya. Pada episode ini, Historik akan membahas tentang History of Medical Science, mulai dari metode pengobatan kuno, sampai kasus penanganan operasi paling ekstrim di dunia. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama Historik. Ilmu kedokteran ialah suatu ilmu pengetahuan serta seni dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah suatu penyakit ataupun cedera, di mana tujuan akhirnya adalah menolong untuk hidup lebih lama, bahagia, serta hidup lebih aktif dengan sedikit penderitaan dan ketidakmampuan. Para dokter menggunakan obat-obatan baru dan teknologi pengobatan yang tercantum dalam kamus kedokteran yang lebih maju untuk mengobati pasien. Ilmu kedokteran atau pengobatan berbagai penyakit yang ada sekarang tidaklah muncul begitu saja. Ilmu pengobatan berbagai penyakit tersebut telah dicari, dipelajari, serta dikembangkan sejak ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman dahulu, manusia sudah sangat tertarik untuk mengobati penyakit-penyakit yang menyerang tubuhnya. Praktik kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran lazimnya dokter dan kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi. Berdasarkan sejarah, hanya dokterlah yang dianggap mempraktikkan ilmu kedokteran secara harfiah dibandingkan dengan profesi-profesi perawatan kesehatan terkait. Profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal dan diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. Di berbagai negara dan wilayah hukum, terdapat batasan hukum atas siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait. Ilmu kedokteran umumnya dianggap memiliki berbagai cabang spesialis, dari pediatri atau ilmu kesehatan anak, atau ginekologi, atau ilmu penyakit pada wanita, neurologi, atau ilmu penyakit saraf, hingga melingkupi bidang lainnya, seperti kedokteran olahraga dan kesehatan masyarakat. Sistem kedokteran dan praktik perawatan kesehatan telah berkembang dalam berbagai masyarakat manusia, sedikitnya sejak awal sejarah tercatatnya manusia. Sistem-sistem ini telah berkembang dalam berbagai cara dan berbagai budaya, serta daerah yang berbeda. Yang dimaksud dengan ilmu kedokteran modern pada umumnya adalah tradisi kedokteran yang berkembang di dunia barat sejak awal zaman modern. Berbagai tindakan pengobatan dan kesehatan tradisional masih dipraktikkan di seluruh dunia, di mana sebagian besar dianggap terpisah dan berbeda dari kedokteran barat, yang juga disebut biomedis atau tradisi Hippocrates. Sistem ilmu kedokteran yang paling berkembang selain sistem barat adalah tradisi Ayurveda dari India dan pengobatan tradisional Tionghoa. Berbagai tradisi perawatan kesehatan non-konvensional juga dikembangkan di dunia barat yang berbeda dari ilmu kedokteran pada umumnya. Di berbagai tempat, sistem kedokteran barat seringkali dipraktikkan bersama-sama dengan sistem kedokteran tradisional setempat atau sistem kedokteran lainnya, meskipun juga dianggap saling bersaing atau bahkan bertentangan. Kedokteran veteriner atau yang lazim disebut dengan kedokteran hewan adalah praktik kesehatan juga yang dikhususkan untuk spesies hewan dan merupakan ilmu kedokteran lainnya selain untuk manusia. Berbagai cara dilakukan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa penyakit datang dari roh jahat. Oleh karena itu, orang menggunakan tarian-tarian, jampi, serta jimat untuk menyembuhkan orang sakit. Tarian, jampi, serta jimat tersebut diyakini dapat mengusir roh jahat. Selain ritual yang bersifat magis, pengobatan kuno juga dilakukan dengan cara yang lebih logis. Hal tersebut diketahui dengan ditemukannya buku pengobatan kuno dan naskah-naskah kuno lainnya. Banyak bangsa yang mempunyai cara-cara pembuatan kuno, dan pada umumnya, sistem pengobatan kuno berdasarkan pada kekuatan magis, ramuan kuno, dan pembedahan sederhana. Jangan kemana-mana, Historik akan kembali dengan beberapa pengobatan kuno yang terdapat pada beberapa bangsa di dunia setelah jeda komersial berikut.
Kembali lagi di Historik Pemirsa Binus TV, pada segmen ini Historik akan membahas sejarah kedokteran dari beberapa negara. Ternyata, sejarah metode pengobatan di setiap negara memiliki ciri khas sendiri loh. Yang pertama, sejarah metode pengobatan pada zaman Mesir kuno, pada sekitar 2600 sebelum Masehi. Di Mesir sudah terdapat dokter atau ahli pengobatan. Tercatat, dokter pertama yang ada di Mesir pada 2600 sebelum Masehi bernama Imhotep. Imhotep terkenal akan pengetahuannya dalam ilmu faal dan penyakit. Pada umumnya, dokter-dokter di Mesir menghabiskan waktu beberapa tahun untuk belajar di sekolah yang berupa kuil. Mereka belajar serta berlatih bagaimana bertanya, memeriksa, dan memperlakukan orang sakit. Selain itu, mereka juga terbiasa memberikan resep obat. Resep obat tersebut berisi obat yang sampai sekarang masih digunakan. Menurut catatan sejarah, orang Mesir pada masa lalu telah mengenal dokter gigi sebagai sebuah profesi yang penting. Yang kedua, ilmu kedokteran pada masa Cina kuno. Dokter di Cina percaya bahwa penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan yin dan yang terdapat di tubuh. Obat dan perawatan ditunjukkan untuk menyeimbangkan kembali yin dan yang tersebut. Sampai saat ini, ratusan obat herbal serta teknik pengobatan Cina masih digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Teknik pengobatan Cina yang sampai kini masih digunakan adalah akupuntur. Pada umumnya, pengobatan Cina didasarkan pada buku kedokteran kuno yang terkenal berjudul Nei Ching. Nei Ching ditulis oleh Kaisar Huang Ti pada tahun 479 sampai 300 sebelum Masehi. Dokter Cina sangat pintar mengobati luka, patah tulang, alergi, dan penyakit-penyakit lainnya. Mereka mendiagnosis pasien dengan bertanya tentang gejala yang dirasakan, makanan yang dimakan, serta penyakit yang pernah diderita sebelumnya. Selain itu, mereka juga bisa memeriksa denyut nadi pasien. Selanjutnya, Yunani kuno. Seperti dengan Cina kuno dan Mesir kuno, memainkan peran penting dalam sejarah medis, yang paling terkenal dari semua dokter Yunani kuno adalah Hippocrates. Pada 1200 sebelum Masehi, Yunani kuno berkembang di segala bidang baik perdagangan, pertanian, militer, pelayaran, dan lain-lain. Pengetahuan mereka tentang obat dikembangkan sesuai kondisi tersebut. Dewa mendominasi kehidupan orang-orang Yunani. Kejadian alam dijelaskan karena kekuatan dewa. Meskipun demikian, dunia media Yunani kuno tidak sepenuhnya didasarkan pada dewa. Mereka mulai mencoba mencari penjelasan alami mengapa seseorang mendapat sakit dan meninggal. Orang-orang Yunani telah belajar kedokteran 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus dalam Iliad oleh Homer. Tentara yang terluka dilawat oleh dokter dan dalam sebuah kisah pemimpin Yunani yang bernama Menalus. Dirawat karena luka panah di lengan oleh dokter di Makon. Namun, tidak semua orang Yunani kuno pergi ke dokter ketika sakit. Masih banyak dari mereka yang percaya akan para dewa. Kuil dewa Apollo yang dianggap sebagai penyembuh berada di Delphi di bangunan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian, banyak masyarakat Yunani kuno yang beralih ke dewa Asklepios untuk meminta bantuan penyembuhan. Tempat yang disebut Asklepia dibangun bagi mereka dalam kesehatan yang buruk. Tempat ini seperti kuil, dan di sini orang datang untuk mandi, tidur, dan bermeditasi. Kaum miskin juga diizinkan untuk mengemis uang di bangunan ini. Mereka yang pergi ke Asklepios diharapkan untuk meninggalkan persembahan pada Asklepios. Sistem kuil ini dijalankan oleh para imam, dan pasien di Asklepios didorong untuk tidur karena diyakini bahwa selama tidur, mereka akan dikunjungi oleh dewa Asklepios dan dua putrinya, Panacea dan Hiegia. Kunjungan ketiganya ini diharapkan untuk menyembuhkan semua penyakit. Selanjutnya, sejarah metode pengobatan pada zaman Arab. Pada abad ke-7 Masehi, terdapat banyak ilmuwan Arab yang sangat hebat. Ilmuwan-ilmuwan Arab tersebut menguasai berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Dokter dan ilmuwan hebat yang berasal dari dunia Arab, diantaranya adalah Al-Razi. Al-Razi adalah dokter pertama yang dapat mengidentifikasi penyakit cacar dan campak. Pada zamannya, Al-Razi adalah seorang dokter yang paling agung serta sangat produktif menulis buku. Oleh karena itu, kemasyhuran Al-Razi tidak hanya di dunia timur, tapi juga di dunia barat sehingga diberi gelar The Arabic Galen.
Buku berjudul Al-Hawi merupakan ensiklopedia tentang terapeutik yang ditulis oleh Al-Razi. Buku tersebut sangat tebal dan beratnya mencapai 10 kg. Karyanya tersebut sangat berharga dan dijadikan buku rujukan di Eropa. Dan yang terakhir adalah sejarah metode pengobatan pada zaman Romawi. Gladiator sering terluka bahkan kadang-kadang luka parah. Para dokter harus memperlakukan mereka dengan baik dan belajar tentang tubuh manusia. Galen merupakan seorang dokter Yunani terkemuka mulai membedah hewan untuk melanjutkan penelitiannya. Galen percaya bahwa monyet yang berjalan seperti manusia dengan dua kaki kemungkinan besar akan memberikan para ilmuwan pengetahuan yang dapat diterapkan pada manusia. Galen, yang pindah dari Yunani ke Roma pada 162 sebelum Masehi, menjadi seorang ahli anatomi manusia. Dia adalah seorang dosen populer dan menjadi dokter paling terkenal dan dicari. Konsul Flavius Botius, salah satu pasiennya, memperkenalkannya kepada pengadilan kekaisaran dan ia segera menjadi dokter pribadi Kaisar Marcus Aurelius. Setelah Galen tidak lagi membedah hewan, ia membedah mayat, seperti mayat seorang penjahat yang digantung, serta beberapa badan yang digali di kuburan korban banjir. Meski begitu, ia membuat beberapa kesalahan ketika menganalisis bagaimana tubuh manusia bekerja. Galen menulis beberapa buku medis, di mana ia memaparkan pengetahuannya sangat baik dari struktur tulang. Dia menyadari bahwa otak memberitahu otot apa yang harus dilakukan ketika ia memotong sumsum tulang belakang dari babi. Teori medis dulu kadang-kadang sangat dekat dengan teori yang kita kenal sekarang. Marcus Terentius Varro meyakini bahwa penyakit disebabkan oleh miniatur makhluk terlalu kecil untuk mata telanjang dapat melihatnya. Sementara yang lainnya masih menatap langit. Crinas dan Massila yakin bahwa penyakit disebabkan oleh bintang-bintang. Lucius Junius Moderatus Columella, seorang penulis pertanian, penyakit berasal dari uap rawa katanya. Banyak dari keyakinan ini berlaku sampai beberapa ratus tahun kemudian. Pemirsa, kembali lagi di Historik. Operasi tubuh adalah salah satu aktivitas medis yang paling mengerikan, namun banyak dilakukan oleh orang-orang. Tujuannya pun berbeda-beda. Ada yang sengaja ingin mengoperasi tubuhnya supaya terlihat lebih menawan, namun ada pula yang harus melakukannya karena keadaan darurat guna keselamatan diri. Dalam sejarah dunia kedokteran, ada beberapa kisah operasi unik dan tak normal yang mungkin bakalan sulit kamu percayai. Namun tak ada yang mustahil di dunia ini, seperti top 4 most extreme medical operation cases berikut. Di nomor 4 yaitu tengkorak dari Ratu Cantik. Jamie Hilton adalah seorang wanita yang hidup dalam kebahagiaan. Ia punya keluarga kecil yang bahagia dan dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di Amerika. Namun, Juni 2012, hidupnya mengalami perubahan drastis setelah ia mengalami kecelakaan yang cukup parah. Hilton terjatuh dari ketinggian 4 meter dan kepalanya terbentur sebuah batu yang mengakibatkan dirinya mengalami pendarahan otak sehingga dokter terpaksa harus mengambil 25% dari tengkorak kepalanya untuk melakukan operasi di bagian otak. Uniknya, ketika tengkorak itu diambil, dokter memutuskan untuk memasukkannya ke dalam perut Hilton. Dokter berharap bahwa panas tubuh bisa menjaga sel jaringan tengkorak itu tetap sehat dan hidup. Setelah 42 hari berlalu, dokter membedah perut Hilton dan mengembalikan tengkorak itu ke tempat aslinya karena operasi dan perawatan telah usai. Menurut sebuah tulisan di blog, Hilton kini telah hidup normal dan sehat dan menganggap kecelakaan tersebut sebagai sebuah berkah. Di nomor 3, ada operasi ex vivo. Heather McNamara adalah seorang gadis penderita kanker berusia 7 tahun yang tinggal di Long Island, New York. Tumor yang dideritanya bisa dibilang yang paling ekstrim karena sudah menjalar ke pembuluh darah, alat kelamin, perut,
dan usus besar, dan juga liver. Operasi normal untuk memotong tumor itu tentu bukanlah sebuah jawaban untuk menyelamatkan nyawa gadis tersebut. Tomoaki Kato, seorang dokter asal Jepang yang dikenal sangat ekstrim dalam melakukan operasi, lalu mencoba sebuah metode operasi yang cukup gila bernama ex vivo. Berbeda dari operasi biasa, ex vivo adalah aktivitas operasi di luar tubuh yang dilakukan dengan cara mengeluarkan seluruh organ bagian dalam dan membedahnya di luar. Hal ini dilakukan untuk kasus-kasus tertentu seperti milik Hitler. Setelah operasi tersebut sukses, Tomoaki dibantu 3 orang ahli bedah lain untuk mengembalikan organ itu ke dalam tubuh Hitler dengan cepat karena organ-organ itu tak boleh terlalu lama berada di luar tubuh lebih dari 6 jam atau sistem aliran darahnya akan mati total. Walhasil, operasi itu sukses dan Hitler hidup dengan sehat hingga sekarang tanpa tumor yang menghantui hidupnya lagi. Di nomor 2, yaitu transfer skrotum monyet pada manusia. Serge Abramovich Voronov adalah seorang pria yang dikenal punya karakteristik dan fetis gila. Ia merupakan seorang ahli bedah asal Rusia yang sangat tergila-gila dengan operasi kelenjar atau skrotum. Setelah melakukan penelitian panjang, Voronov menemukan sebuah fakta unik, yakni ketika skrotum monyet dimasukkan pada testis orang yang berumur, maka potensi seksual orang itu akan kembali seperti masih muda lagi. Meski terdengar gila dan sulit dipercayai, namun operasi Voronov sempat jadi sangat populer di eranya. Sebelum Voronov pensiun dari dunia bedah, secara total ada ratusan orang yang sudah merogoh kocek dalam-dalam untuk ikut operasi tersebut. Namun ternyata beberapa tahun kemudian, operasi tersebut terbukti tak berguna dan malah berbahaya. Teori menyebutkan, jika aksi itu bisa menyebabkan AIDS milik sang monyet, yang dioperasi bisa ikut berpindah ke manusia yang jadi target bedah. Di urutan pertama, yaitu tumor pada wajah seberat 44 pound. Pada tahun 2008, seorang warga negara Cina bernama Huang Chunchai atau biasa dijuluki Elephant Man, menjalani operasi medis untuk mengangkat tumor seberat 20 kg atau 44 pound di wajahnya. Operasi berjalan sukses, tetapi karena besarnya ukuran tumor, hanya satu bagian yang dapat diangkat. Beberapa hari kemudian, Huang Chunchai memasuki kamar operasi lagi untuk mengangkat tumor di bagian lainnya. Kali ini segumpal daging seberat 4,5 kg berhasil diangkat dari wajahnya. Tumor tersebut pada awalnya berbobot 23 kg. Operasi yang dijalani masih menyisakan 17,5 kg jaringan tumor di wajahnya. Tumor seberat 1 kg diangkat pada operasi pertama dan 4,5 kg pada operasi kedua. Huang Chunchai menderita neurofibromatosis, suatu kelainan genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan abnormal pada jaringan syaraf. Sekarang, Huang sudah bisa melakukan aktivitas lebih baik daripada sebelumnya.